Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau berikan sebuah informasi tutorial sederhana mengenai tampilan Facebook baru. Nah, teman-teman yang katanya melihat ada update di Facebook, ya itu ada tampilan Facebook barunya. Jadi, kita akan lihat Facebook barunya ya. Seperti apa? Pertama-tama teman-teman semuanya buka profil ini, beranda juga boleh lah. Nah, pergi ke sebelah kanan itu ada tanda panah, kemudian teman-teman langsung lihat bagian bawah. Nah, di bagian bawah itu ada beralih ke Facebook baru. Nah, di sini teman-teman klik ya. Jadi kulihatkan nih seperti ini tampilannya. Oke, beralih ke Facebook baru, kemudian teman-teman akan dibawa ke sini. Nah, ini adalah tampilan Facebook baru yang mana tampilannya itu hitam ya, white black. Nah, kalau nggak salah ini tampilannya bisa diubah jadi warna. Oh, ini dia mode gelap, dan kita kalau centangkan jadi putih dia. Nah, teman-teman silahkan pilih mau pilih mode gelap-gelapan atau yang warna putih yang terang-terangan gitu kan. Nah, kalau aku sendiri itu lebih memilih mode gelap karena lebih enak dilihat ya. Kalau merah-merahnya ini pemberitahuannya tuh merah-merah, jadi balance ya, merah sama hitam gitu. Nah, tampilannya itu berbeda dengan tampilan yang sebelumnya, di mana yang bagian ini kecil ya, kecil. Nah, teman-teman bisa lihat kecil. Ya, kecil banget ya. Bukan banget sih. Nah, di sini tampilan kontak, chat WA, chatnya. Jadi nggak ada batasnya, kalau di yang tampilan lama kan ada batasnya. Di sini bagian berandanya, di sini cari, dan di sini lebih banyak fiturnya. Biasanya kecil kan di sebelah kiri, itu lebih banyak fiturnya. Dan ini ada informasi COVID-19 pusat informasinya. Ini ada marketplace, ini the group. Nah, ini ada pemberitahuannya sebelah sini. Biasanya kan di sini ya. Tapi udah pindah ke sini. Nah, ini bagian profilnya gitu. Nah, ini coba kita lihat bagian notifikasinya seperti ini. Lebih fresh ya. Ini bagian messengernya, ini tambah buat ini buat posting cerita peristiwa penting, jadi seperti itu. Nah, untuk story yang biasanya teman-teman suka lihat kayak di Instagram itu, nah ini dia berada di sini di atas ya, di bagian paling atas. Nah, itu seperti ini nih. Kita bisa lihat lebih fresh tampilannya. Nah, ini bagian pintasannya, ini bagian lainnya ya. Nah, tuh lebih banyak fanspage dan juga grup yang bisa dilihat di sini. Nah, itulah caranya. Nah, cara mengembalikannya bagaimana? Klik aja ini lagi, kemudian teman-teman pilih beralih ke Facebook klasik, kembali ke desain Facebook sebelumnya kapan saja. Nah, kita klik dan dia akan balik seperti ini lagi. Dan menurutku ya, ini menurutku ya, karena perbandingan antara Facebook yang baru dengan yang lama ini, aku lebih memilih yang lama gitu. Nah, ini perubahannya sudah berapa kali ya? Dan ada yang sebelumnya itu lagi yang lama kali itu tampilannya kalau dibilang sekarang itu lucu gitu, tapi lama kelamaan ya pasti berubah lagi nih tampilannya ya, menyesuaikan lah ibaratnya. Oke teman-teman semuanya, itulah cara mengganti tampilan Facebook menjadi tampilan baru. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.